Pemirsa, gempa berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Provinsi Bali. Tepatnya di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bengli pada jam 03.18 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak parah. Selain itu, gempa yang berpusat 8 km barat laut Karanganyar itu juga mengakibatkan tanah longsor. 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut dan puluhan orang terluka. Tim BPBD dibantu warga berjuang menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan. Penyelamatan itu berlangsung secara dramatis. Berikut video lengkapnya. Luar biasa kerugian Singangon jutaan. Pura Onyang Pejenggiling. Jani. Mindra. Ini Mindra.